We are the river, we are the dreamer. Hai guys, selamat pagi. Hari ini kita mau foto wedding. Aiming for the stars against the sky. When we are together, we are bright. Open wide and the world is before us. We are the sound of the Medan yang kami juga menunjukkan berbagai jenis baggage, kelompok band, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Saksi terus bersama kami di Trava Ibabi Pasar itu, oke? Stay tuned. Jadi kita ke jalan ya guys ya. Ya jadi kita mau kamar mandi dulu guys ya. Ya jadi kita udah ganti baju guys. Baju apa? Baju. Baju itu ya guys ya. Tungguin keseruan selanjutnya guys. Tutup ras. Beracuk. Ini tutup. Tapi seru. Seru. Makan. Nanti ya. Oke, kita sekarang check-in, tapi konter yang belum buka, jam sudah menunjukkan hampir 4:30. Jadi semoga aja petugasnya datang cepat dan tidak terlambat. Oke. Pribadi, data pribadi. Jadi kalian mau naik pesawat. Saya mau naik pesawat. Iya. Hai Amiruddin. Kalian duduk di mana? Kami duduk di. Kami di 10D. Aku F. F juga di nyala kan? Yes. You can see. We dance through the night. Hai. Makan guys. Ketinggian berapapun kita tetap harus belajar karena ada alasan pesawat terpasang di dalam kamar kecil. Eyes open wide and the world is before us. We are the sound of a beautiful chorus. Betul Ajra. Selamat pagi Doyo. Selamat pagi Sube. Sube sakul. Hai semuanya, kami sudah berada di Bandara Soekarno-Hatta. Selanjutnya kami akan berkunjung tentunya ke Bandung. Ini semua rombongan yang sudah ada di sini, saya bapak ditemani dengan pemartian di sini. Doain ya, semoga lancar sampai tujuan. Hai guys. Hai guys. Jadi hari ini tanggal 14 jam 8 kami telah mendarat dengan selamat di Bandara Soekarno-Hatta. Okay. Tapi dalam ini semua ada perbedaan yang sangat jelas antara ini dan ini. Selamat datang di Bandara Soekarno-Hatta. Jadi hari ini cuacanya terang dan terang, tapi
tadi dari pesawat udah nampak kalau ada polusi. Iya benar. Jadi ada banyak kita menggunakan masker, teman-teman. Ya, pakai masker. Jangan lupa minum air putih, stay healthy. Bye bye. Perasaan adik? Senang. Kali ini kita udah berada di Soekarno-Hatta dengan suhu sekitar 20 sampai 30 celcius. Ya, kondisi di sini polusinya cukup teruk, tidak seperti yang kita di Medan dan di Banda Aceh. Ya, di sini banyak hal baru. Yang kita lihat di sini termasuk ikan-ikan. Ikan di sini sangat ditekankan karena ini produk ikannya produk luar. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Selamat datang di Bandara. Dadah. Cek itu doang. Ya, kalau enggak apa-apa. Guys, jadi guys, kami lagi di perjalanan dari Jakarta menuju Bandung. Jadi first class. Ada tempatnya sendiri nih. Ada tempatnya cocok. Jadi stay tune dan check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari 2 hari 1 malaman dengan pantat udah panas-panas kalian, kami akhirnya juga sampai di Papi Hotel yang berada di Jam Plus, di tempatnya di pusat-pusat kota Bandung. Nah, ini hotel bintang 3 dan lumayan lah, ada gym, ada spa-nya, ada kolam berenang loh teman-teman. Jadi kita saksikan kayak mana kawan-kawan kita berenang dan ya olahraga lah. Oke. Yes. Apa pendapatmu, yes? Main. Jadi kita dari mana? Sudah ke Bandung. Kecil kan? Kamu ngapain? Sekarang lagi berkuliah. Jadi yang lain cukup panjang. Badan nggak lelah. Hanya istirahat. Jadi kami semua juga cek Pak Wan. Bisa lah, Pak Chan, bisa lah. Ini ada kata sebutan sedikit fun fact. Ini hotelnya warna pink loh. Sama kayak flash kita. Pink-pink, kenapa pink? Karena pink flash kita ya. Oh, kita udah sampai di hotel. Mau check in. Halo. Udah sampai, guys.
Selamat pagi. Hari ini kami mau ke kami mau ke Ciwidey guys. Foto Pala Putih. Lihat teman-teman di belakang. Hai guys. Halo semua. Jadi kita udah sampai di bawah putih. Bau nggak? Bau. Bau cuma nggak. Tapi ya karena pakai masker jadi nggak sebau. Lihat mendidih guys. My God, Sheryl. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan makan makan ayam bakar kita. Kita sudah sampai di Ciwidey dan kita sudah menaiki gunung tadi. Rasanya kau putihnya itu sangat bagus sekali, walaupun agak menjijikkan. Terima kasih. Apa yang dimakan ini? Ini kita bakal makan nasi uduk ayam bakar. Langsung pakai ayam bakar. Tambah tempe dan tahu, 2 timun, 2 selada. Mantap kali. Tambah es teh dingin satu. Alhamdulillah, terima kasih sweet tour kali ini luar biasa ya. Sama anak-anak yang semangat, motivasi, membuat suasana lebih akrab, nyaman. Dan insya Allah tahun depan bisa dibubarkan ke adik-adik yang mau ikut sweet tour, persiapkan terlebih dahulu, lebih awal. Mungkin itu terima kasih luar biasa untuk Rating 28. Mantap, jadi itu Rating 28, keren. Silakan lanjutkan tuh adik-adik. Terima kasih. Rating 28. Rating 28. Video ya? Yeah. Oh video. Oke, kita mau makan. Makan enak. Semoga memuaskan. Ya, jadi guys, kita sekarang sedang makan di saung bambu dia guys. Kalau kalian ke Aceh Selatan, makan di saung bambu. Kalau ada dia gratis. Ya, sekarang pemandangannya seperti yang sedang kalian lihat. Ya guys, jadi kami sudah melaksanakan makan siang. Sekarang kami mau ke mana, wey? Kita lagi ada di Ciwidey. Di mana namanya? Di Bambu Restori. Ya, next tuh, next. Tuh, ah, tuh kalian lihat situ. Ya, next kita bakalan ke mall. Mall apa namanya? Paris Van Java. Stay tune, guys. Ya, tungguin. Ini mantan apa? Mantan i**. Selamat aku duluan. Briefing dulu. Jangan hilang. Gak berani, Yowa. Masuk. Cepat.
Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Jangan lari tarik. Jangan lari tarik. Rasanya sih, katanya sih biasa aja guys. Dian udah mau pingsan. Don, bentar kan? Bukan itu, jatuh. Berarti kali sama. Lemah mental. Lemah mental. Don. Jadi ini down, nangis, lemah mental, nangis, pusing, muntah. Muntah, semua. Nangis, kakak, disumpah. Sudah sampai ITB. Aku sangat glowing. Hai, jadi budak-budak muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Musa sudah sampai di ITB. Hari ini akan berkunjung dan mengelilik ITB, kampus ITB. Nah, selanjutnya nanti akan ke Wahu. Nah, saksikan nanti ke Wahu ya. Kemudian apalagi, sudah cukup itu aja. Nanti saja dilihat. Seru dong. Dadah. Halo. Halo. Wah, aku dibogel. Langsung aku main aja bareng-bareng. Aktor baris sama satu tangga baris. Di bawah nggak Aduh, ternyata melelahkan juga ya keliling ITB, tapi mengasyikkan dan seru, apalagi banyak kali di sini jurusan-jurusan yang menjadi motivator buat anak-anak Musa. Luar biasa, semoga rame di tahun ini Letting 28 masuk ke Musa. Gempor-gemporan jalan keliling ITB, pegel.